Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sekarang kita akan belajar membuat kemasan di Adobe Illustrator. Tampilannya seperti ini. Nanti yang ingin filenya kita juga akan bagikan. Kita langsung pada pembahasannya. Bagi yang mau stay tune di channel ini, silakan disimak dan dibuka dulu untuk Adobe Illustratornya. Nah, di sini karena kita akan buat prototype saja, kita masuk file new biar bisa di print nanti teman-teman. Bagi yang hanya tersedia untuk kertas A4 saja, kita bisa menggunakan kertas A4. Satuannya cukup milimeter, dengan resolusinya ada high 300 ppi dengan color mode yaitu CMYK. Tekan create untuk membuat kanvas baru. Oke, kalau sudah silahkan teman-teman buat satu buah rectangle seperti ini. Ukurannya ini bisa disesuaikan dengan ukuran jenis makanan yang nanti ya. Untuk skalanya juga sama, biar mudah kita samakan dulu di sini. 50 mm untuk lebarnya, sedangkan untuk tingginya kita bisa kasih 120 mm seperti ini. Nanti perbandingannya teman-teman bisa disesuaikan. Oke, kita lanjut. Kebetulan di sini sedang hujan, jadi teman-teman mohon maaf bila suaranya tidak begitu jernih. Oke, di sini tekan Alt lalu di drag sambil menekan Shift teman-teman. Nah, seperti ini. Buat 4 buah ya, karena kita akan dibuat seluruhnya menjadi desainnya persegi panjang seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman silahkan untuk bagian atas yang pertama yang ini, kita bisa ditambahkan dulu untuk bentuknya. Jadi gunakan Ctrl C, Ctrl F seperti itu. Lalu kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, ini adalah ukuran untuk tahanannya ya, atau gantungannya. Teman-teman bisa menggunakan direction tool yang ini. Jadi tinggal kita tarik aja seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kasih untuk di bagian tengahnya yang ini ya. Nah, kita bisa menggunakan ruler ya, Ctrl R, tinggal ditarik ke bagian tengah di sini. Bila mana teman-teman merasa ragu bagian tengahnya yang mana, teman-teman bisa menggunakan di bagian hide dulu ya. Untuk bagian rulernya kita bisa menggunakan garis tengah di sini, atau biasanya di bagian Illustrator juga diberikan notif ya, di sini ada intersect ya, maksudnya di tengah seperti itu. Tinggal kita tarik aja. Nah, kita simpan ke bagian bawah. Nah, ini tinggal kita buat lingkaran lagi dengan menggunakan tombol L. Nah, di sini lalu tekan Shift dan juga tekan Alt. Nah, seperti itu. Duplikat ke bagian yang atas. Nah, lalu diperkecil. Tekan Shift dan tekan Alt kembali, dipilih dua-duanya. Silahkan disimpankan dulu dan tinggal digabungkan dengan menggunakan Shape Builder, tarik aja. Nah, ini maksudnya teman-teman untuk gantungan nanti ya. Jadi si bagian objeknya itu akan digantungkan kemasannya seperti itu. Nah, kalau sudah lanjut di bagian sebelah kanan ya. Di sini kita memerlukan satu buah lembar ya, yang akan nanti ditempel atau dirapihkan, atau mungkin menggunakan perekat seperti lem. Nah, jadi kita tinggal di copy aja sini, Ctrl C, Ctrl F, drag ke sebelah kanan. Nah, ini yang bagian atasnya teman-teman, tinggal kita drag ke bagian bawah. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ingin sama, bisa menggunakan arah bawah 1 2 3 4. Nah, berarti yang ini digunakannya arah atas 1 2 3 4, supaya sama saja seperti itu. Oke, itu ya, itu untuk bagian bawah. Nah, sekarang kita gunakan lagi di bagian maksudnya bagian pinggir. Sekarang gunakan di bagian bawah, yaitu untuk kaitnya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan yang tadi masih sama ya, Ctrl C, Ctrl F, turunkan ke bawah seperti ini. Nah, untuk jaraknya, jadi jarak yang bagian bawah itu ya, itu sama teman-teman, setengah lebih, maksud saya jaraknya dibagi dua. Nah, jadi antara ini nanti kaitnya ya harus ukurannya setengah, karena nanti akan saling menutup teman-teman. Oke, kita ukur dulu ya. Ini tadi ukurannya
panjangnya adalah 50. Nah, berarti ini ukuran ke bawahnya panjangnya adalah 25 mm, teman-teman. Isi aja 25 mm. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa di bagian yang ininya dipaskan dulu. Kalau teman-teman agak kesulitan ya untuk melakukan pas seperti ini, teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada di view, lalu ada snap to point dan snap to pixel, snap to clip ya, ini dicentang aja teman-teman supaya nanti si poinnya bisa pas seperti itu. Oke. Kalau sudah, sekarang di bagian sebelah bawahnya di sini akan kita buatkan satu buah kait, teman-teman. Nah, ini ditambahkan aja menggunakan tombol plus di bagian bawah yang ini ya. Kita tambahkan satu, oke. Lalu ada dua. Nah, yang ini gunakan ada di direction tool, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Digunakan aja, lalu yang ini tinggal ke bawah. Nah, ini yang kalau yang ini dibuatkan agak melengkung, teman-teman. Nah, cara melengkungnya mudah, jadi tinggal diklik aja lalu di drag. Nah, yang bagian ini juga sama, dikasih agak melengkung seperti itu. Nah, itu ya cara menggunakannya. Bila mana ingin lebih memojok, teman-teman bisa diturunkan saja ke bawah seperti itu. Oke, itu yang bagian bawah, dan ini akan saling menghadap, teman-teman. Berarti kita buat di bagian sebelah ini ya, karena ini akan berhadapan dengan bagian yang ini. Nah, jadi tinggal kita drag aja seperti itu, lalu kita di flip, teman-teman. Bisa menggunakan tombol O lalu di flip. Nah, seperti ini. Jadi saling berhadapan untuk objeknya. Kalau sudah, sekarang tinggal di bagian sebelah yang ini, bagian pinggirnya. Nah, masih sama seperti yang tadi. Caranya kita tinggal dibuat aja Ctrl C, Ctrl F ya, lalu kita drag. Nah, kalau yang ini teman-teman sebaiknya dilebihkan, karena ini akan saling mengisi ya di bagian yang sebelah kanan. Jadi kita tinggal drag dulu ya, lebih sedikit juga boleh seperti ini, lalu tinggal kita gunakan di sini ada tombol plus. Nah, bagian yang ininya kita tambahkan, teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita tarik menggunakan di sini ada bagian direction tool. Nah, seperti itu, kita drag aja ke bagian sebelah kanan seperti itu. Nah, bisa menggunakan cara yang tadi dengan menggunakan arah di keyboard Anda ya. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, berarti Anda juga bisa menggunakan cara yang sama ya. Jangan lupa untuk titiknya yang ini kita tinggal ditambahkan aja seperti ini, teman-teman, di bagian rollernya. Kita bisa tampilkan dulu untuk guide-nya, ada show guide. Nah, yang ini ya, jadi ditambahkan dulu seperti ini, tambahkan yaitu tanda plus. Oke, yang tadi 10 digit ya, 10 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk bagian tengahnya yang ini kita buatkan lebih melengkung, teman-teman. Jadi caranya mudah, yang ini gunakan direction tool lalu kita di drag aja. Nah, seperti itu. Sebentar, saya ulangi. Nah, yang ini. Nah, jadi dibuatnya seperti itu karena ini akan mengisi, teman-teman. Ada cara yang lebih mudah lagi bila teman-teman ingin lebih sama ya untuk bentuknya. Nah, ini jadi yang ini boleh dibuatkan satu aja seperti itu, dan untuk bagian yang lain juga sama, tinggal di drag aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sama ya teman-teman, karena ini akan dimasukkan nanti. Untuk bagian yang ini bisa tanpa dilingkarkan juga boleh. Oke, itu untuk bagian yang pertama. Nah, sekarang tinggal bagian yang kedua, teman-teman, yaitu di bagian sebelah kanannya. Nah, yang ini ya. Kalau yang ini berarti kebalikannya, teman-teman. Jadi caranya ini di Ctrl C, Ctrl F, lalu kita buat lagi. Nah, berarti ini lebih ya, samakan dengan yang bagian yang ini. Oke. Nah, kita karena yang ujung ini akan mengisi ke bagian yang bawah, maka kita ukurannya harus sama, teman-teman. Ya, di sini aja
kita klik aja. Nah, ini juga sama diklik. Nah, ini kita bisa pindahkan ke bagian sebelah kanan yang tadi. Ini untuk patokannya, teman-teman. Nah, kita pilih dulu, kita pilih center, oke. Lalu kita grup, kita pilih ke sebelah kanan. Nah, untuk bagian yang tengah ini menjadi patokan, teman-teman. Kita ungroup dulu. Nah, ini kan berarti ini kita ditambahkan satu buah tanda plus di sini. Nah, ikuti aja, klik di sini. Ini juga sama, ikuti aja, klik di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman, tinggal kita buat lagi di sini 1, 2. Nah, untuk bagian yang ini kita simpan ke kanan, yang ini kita simpan, maksudnya ke kiri, dan ini simpan ke kanan. Nah, kalau sudah, tinggal kita buang aja yang ini. Dan untuk sudut di bagian sebelah tengahnya kita buatkan menjadi lebih menjorok, karena ini akan dimasukkan objeknya bagian yang tengah ke dalam bagian yang ini, seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya. Nah, itu untuk bagian bawahnya. Sekarang tinggal kita bagian tutup yang di atas, teman-teman. Untuk bagian yang di atas berarti tinggal sama aja seperti yang tadi. Lebarnya harus sama ya, yaitu 25. Jadi kita Ctrl C, Ctrl F, naikkan aja ke atas, teman-teman. Kasih ukurannya yaitu 25 mm. Jangan lupa disamakan dulu. Oke. Dan lanjut kita ke bagian ini, tidak di kotakan seperti ini ya, tapi yang bagian kanannya kita ambil ke sebelah kiri, terus yang bagian kirinya kita tambahkan 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi tinggal ditarik aja yang ini 2, teman-teman. Nah, seperti itu, dan ini agak menjorok. Oke. Ini untuk bagian atasnya nanti kan dilipat. Nah, terus kita simpan di bagian paling kanan. Hanya kita flip, teman-teman ya. Tekan O lalu di flip. Nah, seperti itu. Jadi tidak saling berhadapan karena nanti akan masuk ya. Lanjut tinggal kita ke bagian tutup ya, karena ini nanti akan digantungkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian tutupnya. Nah, kalau yang ini berarti harus sama dengan bagian seluruhnya harus menutup ya, berarti bukan 25 tapi 50, teman-teman. Ctrl C, Ctrl F ya, naikkan aja dulu, kita tambahkan di sini 50 mm, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini karena kenapa 50 mm, karena bagian yang ini jaraknya adalah 50 mm. Nah, dari 50 mm ini nanti akan dilipat, dimasukkan, dan juga harus ditambahkan, teman-teman, untuk melipatnya. Nah, caranya kita tinggal dimasukkan aja, tambahkan lagi, Ctrl C, Ctrl F ya. Ya, tambahkan bagian atasnya sekitar 10 mm saja. Oke. Nah, di bagian yang ini, teman-teman, jadi kita berikan sudut yang agak tumpul seperti itu. Nah, supaya mudah melihatnya, melipatnya, bagian kiri kanannya kita tambahkan untuk objek ya. Nah, seperti ini. Ini harus dipotong, teman-teman. Kenapa dipotong? Kan nanti melipatnya supaya lebih mudah. Oke. Ini, dan kita duplikat ke bagian sebelah kanan. Ya, seperti itu. Lalu kita kosongkan, teman-teman. Mudah cara mengosongkannya, Ctrl Shape Builder aja, tekan Alt lalu di delete. Nah, seperti itu. Saya ulangi, teman-teman, yang ini ya, tekan Alt dengan Shape Builder lalu di delete. Sebentar, harusnya yang ini aja. Nah, bolehlah. Oke, kita ulangi sebentar. Harusnya ini keluar, teman-teman, menjorok keluar. Oke, ini juga sama, kita tambahkan biar sama ya. Ctrl G dulu lalu disimpan di tengah seperti ini, lalu gunakan Shape Builder. Nah, ini ada Shape Builder, di delete. Ini juga sama, di delete.
jangan lupa simpan kembali ini ke tempat asalnya. Nah, seperti itu. Untuk jaring-jaring kita sudah ready, teman-teman. Tinggal kita masuk ke dalam desainnya. Oke, kita lanjut ke part yang kedua.